Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini sore ini saya menerbangkan drone kembali di tepi pantai ya. Tepatnya di Kota Toli-Toli di daerah MTQ. Jadi MTQ ini adalah bekas pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran di Kabupaten Toli-Toli. Saat ini sedang terbang dengan ketinggian 23 meter. Kita menyusuri area pantai ini pelan-pelan. Kita coba ke kanan sedikit biar dapat view-nya ya. Kebetulan ini mengarah ke barat. Sore menjelang sunset. Kita terbang pelan, ketinggian masih 23 meter. Di bawah ini banyak perahu-perahu. Biasanya jalan ini sebetulnya ini rencana mau dibangun jalan, cuma masih belum jadi, masih timbunan batu-batu. Jadi banyak warga setempat yang menggunakan tempat ini sebagai apa mancing ya, sore-sore itu. Pancing ikan. Nah, di depan ini banyak sekali perahu-perahu, teman-teman. Jadi warga ini parkir perahunya di sini dekat rumahnya. Mungkin nanti malam dia keluar sekaligus memancing atau menjala ikan. Ini banyak sekali, lumayan bagus pemandangannya dari atas. Nah, seperti ini. Coba kita kamera ke bawah kan biar dapat view-nya. Banyak sekali perahunya. Ketinggian masih 23, jaraknya 216. Ini rumah-rumah penduduk di banyak sekali di tepi pantai ya, tepi laut. Kita tambahkan ketinggian lagi biar lebih aman. Nah, terlihat sekali ya. Rumah-rumah penduduk banyak sekali. Nah, di depan itu ada semacam sawah mungkin ya, sawah. Sekarang ketinggian 50 meter, 61 meter. Kita terbangkan pelan-pelan dulu. Sekarang jaraknya 420 meter. Bagus pemandangannya. Nah, kita ke samping kiri. Biar dapat view lautnya. Karena view lautnya ini bagus kalau kita ambil dari drone. Perpaduan darat dan laut jadi satu. Lumayan bagus pemandangan apa sawah atau tambak ini. Luas tambaknya teman-teman, sekarang jaraknya 800 meter. Sepeda motor lagi lewat. Memang di sini tempat dijadikan tempat kumpul-kumpul yang berwisata ya, tepi laut. Jarak sekarang 970 meter dari posisi tadi take off. Kita kanankan lagi biar dapat pantainya. Baterai masih 75%, ketinggian 62 meter, jaraknya 1100-1200. Depan sudah pantai ya. Sinyalnya sudah mulai ini patah-patah. Kita dekatkan kembali biar dapat sinyal. Ketinggian masih 60 meter, jaraknya 1300.
Kita coba dekatkan lagi. Waktu 5 menit 12 detik. Jarak 1300. Kita menyusuri pantai saja ya, teman-teman. Banyak sawah, sawah atau tambak ya. Lumayan bagus view-nya kalau dari udara ya. Kita bergerak pelan, kecepatan 29 km per jam. Jarak 1250 meter. Ketinggian masih 62 meter. Dekat pelan. Jarak masih 1100. Kalau kita dekatkan ke pantai, area pantai, kita mau melihat view dari pantai, view pantai dari laut. Kita menerbangkan drone, kalau kita menyeberangi laut ini ada sedikit lumayan, kemudian kita khawatir, tapi mudah-mudahan aman. Baterai masih 69%. Kita melewati area pantai, menjauh sedikit ke kiri pelan-pelan. Jarak 950 meter. Kita laut, kita lihat pantainya ya. Agak bergerak ke kiri. Semut aja. Baterai 67%. Jarak 890. Kecepatan masih 31 km per jam. Ini teman-teman, kalau dilihat dari laut posisi pantainya seperti ini. Kita kiri-kirikan pelan ya, pelan-pelan. Waktu masih 7 menit. Jarak 690 meter dari tempat tadi take off. Ketinggian masih 60. Coba kita turunkan lagi sampai 50 ketinggiannya. 60, 59, iya sudah 50 meter. Kita bergerak ke samping. Ini jalan yang tadi teman-teman, jalan yang tadi yang timbunan batu ini masih belum jadi. Rencana ke depan mungkin bisa jadi jalan ya, jalan apa, jalan tembus mungkin ke daerah Nalu. Jadi penampakan seperti ini, penampakan pantai, dan di sebelah kiri ini nanti itu tempatnya MTQ ya. MTQ dulu pernah dilaksanakan di Kabupaten Toli-Toli, nggak tahu tahun berapa itu. Banyak sekali perahunya di situ, lumayan bagusnya kalau dilihat. Dan kita mendekat ya, kita nanti kamera arahkan ke bawah pelan-pelan. Lagi ini Paga lagi main apa, poli ya. Nah ini dia teman-teman, tempat area MTQ dulu ya, Nusa Batoh, Kabupaten Kuruman. Kita cukupkan, kita nyusul ini pelan. Nah ini ada area yang melengkung dan ada perahunya, kapal-kapal kecil nelayan ini parkir di situ. Artinya bagus ya kalau dilihat dari atas ini. Kita terus lurus, jarak sekarang masih 130, ketinggian masih 50 meter. Kita coba explore tepian pantai ini, bangunan-bangunan, rumah-rumah penduduk, perahu-perahu. Kamera kedepankan lagi pelan-pelan ke atas. Ini teman-teman, banyak sekali rumah-rumah ya. Ini suasana di pantai itu lebih bagus, lebih bagus. Mereka dapat dua view sekaligus, view laut sama view darat. Ini ada dermaga ini,
ketinggian masih 50 meter. Coba kita karangkan pelan. Nah, di depan itu ada dermaga. Sudah 10 menit, baterai masih 54%, jarak 540, ketinggian 50 meter. Nah, dia. Sinyal masih kuat. Nah, kita ke apa dermaga ini, melewati jembatan. Ini ada sungai, di sini ada sungai. Jarak 700 meter. Kita akan melintas sungai, coba kita kamera ke bawah. Nah, ini dia ada jembatannya. Kita hampir melewati jembatan di atasnya. Jarak sekarang 800. Kita menyusuri perkampungan ini ya. Menuju ke posisi kita tadi take off. Baterai baru 50%, kecepatan 18 km per jam, masih 890 meter jaraknya, ketinggian masih sama 50 meter. Kalau dari atas bagus ya bang, pemandangannya. Kita lihat jalan raya. Ini kampung-kampung pesisir. Kampung-kampung pesisir rata-rata masyarakatnya nelayan. Kita mendekat ke kanan pelan. Kita lurus saja. Jarak 670, ada masjid itu teman-teman, masjid biru pas di tepi laut ya. Kita lewat di atasnya masjid. Nah, ini tadi MTQ nya kalau dari atas bagus ya. Jaraknya masih 400 meter, kita coba pelan-pelan saja. Meter, jarak 50. Kita putari pelan-pelan. Ya, ternyata perahunya berjajar di situ. Di bawah sebelah kanan ini, kanan bangunan. Jarak 250. Ketinggian masih 50 meter, kita turunkan pelan-pelan. 47, 45. Cukup. Kita langsung landing saja. Tadi oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan menghibur teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, subscribe. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.